Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, dan kali ini kita akan mencoba mereview kamera, ya, yaitu kamera action cam yang harga paling murah ya, dengan harga 100 ribuan. Kita akan mencoba melihat sih apa aja spesifikasinya, apa aja kelengkapannya dalam satu paket ini ya, dan juga hasil videonya bagaimana. Oke, sebelum kita lanjut bongkar ini kamera, jangan lupa ya dukung video saya untuk tekan tombol subscribe ya, agar saya bisa selalu update video-video terbaru untuk Anda semuanya. Dengan Anda tekan tombol subscribe, Anda bisa update ya video-video terbaru dari saya tentang alat-alat shop atau juga belanja-belanja di online shop ya. Banyak variasinya seperti alat cukur, kamera dan lain-lain. Dan kali ini kita akan mereview tentang action cam yang harga paling murah ya, dengan harga 100 ribuan. Ini merek ya, tulisannya cuma spot cam aja ya, karena ini kayaknya belum ada merek, dengan kualitas 1080 full HD. Ya, kita lihat sih bagaimana hasilnya, bagaimana kualitasnya, nanti kita akan coba semuanya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di video saya, dan kita akan bahas action cam kali ini. Oke, dari luar kotaknya ya, ini agak penyok sedikit ya dari pengirimannya, kesalahan dari pengiriman. Di sini kita bisa lihat fungsinya ya, di sini ada untuk bisa ke helm, ada bracketnya untuk ke helm, ada bracketnya untuk ke stang motor atau ke stang sepeda, ada ini di sini waterproof ya, covernya waterproof. Nah, ini dia kameranya, modelnya petak seperti ini aja. Oke, sekali lagi ini harganya 100 ribuan ya. Bagaimana sih kualitasnya dengan harga segitu? Nah, ini dia kelengkapannya ya. Ini waterproof housing atau juga pengaman untuk waterproofnya, clip 1. Ini untuk holder ke stang ya. Ini mount 1, mount 2 bisa untuk ke tempel ke mana aja, bisa ditempel ya. Ini juga ini cadangannya mount 3. Jadi ini untuk cadangannya. Oke, fungsinya di sini kita bisa lihat 20 inci layarnya, 140 derajat wide angle, kualitas 1080 full HD, waterproof 30 meter, bisa 1,5 hari baterainya. Oke, kita akan bongkar kamera ini, kita akan lihat bagaimana sih kegunaannya, fungsinya dengan harga yang sangat murah sekali. Oke, kita bisa lihat di sini kelihatan kameranya sudah ya. Ya udah, kita bongkar aja langsung. Yang sayangnya kotaknya sangat ini ya, lembek sekali ya. Sangat tipis kotaknya, makanya di pengiriman langsung penyek-penyek kayak gini. Ini dia kelengkapannya. Kita lihat dulu kelengkapannya. Ada buku panduan. Ya, ini dia buku panduannya ya. Ini untuk ke stang model ini. Oke, yang pertama kita dapatkan di sini untuk ke kepala ya. Oke, ini dia untuk ke kepala. Itu. Ini kita tempel. Kita simpan dulu. Satu bracketnya. Ini fungsinya untuk ya, yang ini
Jadi ini ditambahkan dengan ini, jadi seperti ini, O bracket untuk ke helm, tambahan untuk ke helm. Nih, ya benar ya, ke helm. Yang ini untuk ke stang. Nah, ini dia untuk stang motor. Ya, yang seperti ini. Nah, jadi ada cara pemasangannya di sini, ya. Oke, yang terlihat lagi apalagi yang ada satu unit baterai, sangat ringan sekali. Ada kabel data. Ini kabel datanya, tidak ada adapter. Dan juga ini holder untuk ke helm tadi ya, tambahannya. Jadi gini, ini actionnya kita taruh sini, action camnya. Ini holder tambahan. Oke, kita susun di sini. Oke, ini dia kameranya. Ini udah langsung dimasukkan ke dalam covernya, ya, atau sarangnya, atau untuk anti air waterproofnya. Jadi kameranya hanya yang di dalam ini. Nah, ini waterproofnya bisa tahan sampai 30 meter. Bisa untuk dibawa nyelam ya. Ini udah ada bracket bawaannya, ini tinggal tempel aja. Oke, kita akan lihat ini kita hidup dulu ya, ada nggak ya baterainya. Ya, belum ada baterai ya, kita akan lihat dulu. Kita buka, cara bukanya seperti ini, dari depan ke belakang. Oke, ini dia kameranya. Ini hanya cover pelindung. Kita taruh di sini dulu. Nah, ini dia kameranya. Ini masih aman ya, ini masih ada plastiknya. Modelnya seperti ini. Cas tempat memori, on off nya di depan, atau modenya. Ini ada tombol OK di sini, ini naik, ini zoom sama balikin, balik zoom. Dan ini layarnya 20 inci. Oke, baterainya kita akan coba masukkan baterainya. Oke, coba hidupkan perdana kali ini, kita akan coba hidupkan. Oke, dia modelnya seperti ini ya, isinya tampak sampingnya. Dan ini dia layarnya seperti ini. Nanti kita akan coba videonya di luar ruangan ya. Ini dalam ruangan ya, seperti inilah kira-kira ya. Seperti ini kira-kira kalau di dalam ruangan. Ini belum saya masukkan memori, nanti saya akan coba masukkan video hasilnya. Oke, kita coba pasang lagi itunya, covernya. Tekan,
Oke. Jadi seperti ini ya, lebih cantik dia di sini. Ini dia tampilan depannya. Ini tampilan sampingnya. Dan belakangnya hanya layar. Tombol hidupannya ini ya, tekan juga hidupan dari dalam cover. Oke, jadi ini dia layarnya, lumayan ya, lumayan besar ya, cocok lah untuk jaga-jaga kita di jalan ya, untuk bukti kalau ada terjadi kecelakaan atau yang lain-lainnya. Ini cocok sekali untuk kita pasang ke kendaraan kita, motor atau mobil. Bisa kita pasang di stang atau kita pasang di helm, bisa. Ya, harga sangat relatif murah, dengan harga 100 ribuan ya, 100 ribu sekian ya. Ini bisa Anda dapatkan di marketplace dan lain-lain. Oke, kita akan coba di luar ruangan untuk hasil videonya. Ya, kita akan coba di luar ruangan untuk hasil videonya. Ini dia video di luar ruangan. Oke, itu dia hasil videonya. Ya lumayan lah ya untuk kelas harga segitu ya, karena harga action cam ini bervariasi, ada yang ratusan ribu sampai ke jutaan rupiah. Kita coba dulu yang paling murah, yang dari harga 100 ribuan nanti. Ya mudah-mudahan kalau ada rezeki kita akan coba yang bagusan dikit dari ini ya. Ya kalau untuk pemula cocok ya untuk kamera ini, karena sudah full HD 1080, tapi kayaknya belum sampai 1080 nih kualitasnya. Oke, sekian review kita kali ini tentang action cam tanpa merek ya. Mereknya cuma ada merek sport cam 20 inci, berarti mereknya nggak ada nih ya. Jadi Anda bisa dapatkan di marketplace, di toko-toko online, dan juga di tempat lainnya. Oke, mudah-mudahan review kita kali ini sangat bermanfaat untuk Anda semuanya. Sebelum Anda belanja di toko online, bisa Anda lihat video saya ya, macam-macam ya. Jadi Anda bisa juga request tulisnya di kolom komentar, yang terbanyak nanti bisa saya buatkan review videonya. Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena dengan Anda tekan tombol subscribe, like, dan share, Anda membantu kelanjutan video saya atau juga channel saya. Dengan Anda tekan tombol subscribe, Anda bisa dapatkan video-video terbaru dari saya, beraneka ragam produk-produk all shop, online shop, dan juga dari marketplace. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.